فضل حضرت الشم ولا بنت عم الشم السيوتي والشين الشم بيعمل بذلك من حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون wa in kana lan lamun tinemu kana tam wadu tamamin ma biraf in yaktafi wa in kana lan lamun tinemu ay waqa'a tegese tinemu sapa gharimun wong kang utang atau wong kang anduweni utang dzu usratin kau dalam ayat wa in kana sapa dzu usratin. Kalau ditafsir sopo gharimun dzu usratin kang sopo dzu usratin wa in kana sopo dzu usratin wong kang anduweni susah atau miskin melarat sopo dzu usratin wong kang anduweni melarat mun ditafsir sopo waqa'a sopo gharimun dzu usratin kang gitu. Panaziratun mubtada'un khabaruhu mahdzub panaziratun mongko utawi ngakhiraken iku wajib panaziratun mongko utawi ngakhiraken iku wajib lahum maring sidhu usroh ay alaikum tegese iku wajib ingatese siroka betakhiruhu utawi ngakhiraken atawa nunda'in warimun dhu usroh ila maisaratin tumoko maring sugi lipat disini kelawan pataisin wadum mihalan do maisin maisaroh maisuroh ay wakta yusrin tegese waktu sugi waktu gampang wa anta sodaku utawi yento sodako sopo sirokabe ditasdidi kelawan di wajah tasdid ala idghamita ing atas ingin dikomakan huruf ta'fil asli yang dalam asal episode yang dalam sod wa antas soddaku wa bitakhfifilan kelawan di wajah ta'fif ala hadbe ing atas yang buang tak wa antas soddaku wa antas soddaku aita tasaddaqu tegese sedekah sapa sira kabeh alal musiri ngatese wong kang fakir wong kang melarat bil ibra'i kelawan bebasaken utang kelawan ngelebaraken iku khairun luwe bagus lakum kedua sira kabeh in kuntum lamun ana sira kabeh iku ta'lamuna weru sapa sira kabeh annahu ing temen setune tasodduk tawa dalam tafsir ibro iku khairun luwe bagus paf'aluhu mongko agawe yo sira kabeh ing tasodduk tasoddaku tadi fil hadithi iku tetap ing dalam hadith man anzoro mongsiro man utawi sapane wong iku anzoro akhiraken atau nyerante akan sopoma nunda bayar utang iku anjara nunda sopoman musiron ing wong kang melarat awa doa atawa ngelepas atau bebasakan utang ngelepas sopoman anu saking musir azollahu mongkong nyup-nyupi ingman
Azallahu mongko ngiyup-ngiyup ingman sopa Allah Gusti Allah fi zilling dalam iyup-iyup ya Allah yauma la zilla ing dalam dinane ora ono iyup-iyup iku mawujud illa zilluhu angin iyup-iyup ya Allah ruahu muslim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah wattaqu lan wadiyo sirokabeh yauman ing dino turja'una kang den balikaken sopo sirokabeh turja'una kang den balikaken sopo sirokabeh bil binai kalawan ma'abni lil maf'ul aitu radduna aitu radduna tegese den balikaken sirokabeh walil fa'ililan maring ma'abni fa'il tarji'una aita siruna tegese dadi sopo sirokabeh fihing dalam yaum ilallahi maring Allah wa utawi yaumiku yaumul qiyamati dino qiyamat summa tuwaffa mongkonuli den tuhoni summa tuwaffa mongkonuli den tuhoni fihing dalam yaum sopo kullu nafsin saben-saben awak-awakan jaza'ama ing walasane perkoro jaza'ama ing walasane perkoro kasabat kang ngelakoni sopo kulu nafsin amilat tegesi ngelakoni sopo kulu nafsin min khairin nyatane saking kebagusan kebaikan amal baik amal bagus wasyarinan amal Allah wahum la yuzlamun wahum utawisi kullu nafsin ikula yuslamuna ora den zolimi ora den aniaya sopo kullu nafsin binaksi hasanatin kalawan ngurangi amal bagus kalawan ngurangi amal bagus au ziyadati sayiatin atau nambahi amal Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan ayat tentang riba. Ayat tentang riba itu ayat yang terakhir menjelaskan tentang al-ahkam. Jatuh pada terakhir surah Al-Baqarah ayat 280. Itu terakhir ahkam diturunkan. Maka nanti wattaqu yawman turja'una fihi ilallah itu ayat terakhir diturunkan. Setelah itu tidak ada lagi ayat. Ada yang mengatakan 3 hari sebelum Nabi wafat, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 21 hari. Bahkan ada yang mengatakan 3 jam sebelum Nabi wafat. Itu ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Pembahasan tentang riba ini di akhir ayat surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kan 286 ayat. Kemarin di awal sudah dijelaskan tuh, dalam Al-Baqarah ini semuanya komplit ada 280, kemudian 281-nya wattaqu yauman itu tentang apa ayat terakhir diturunkan. Kemudian setelah itu ayat tentang apa utang ya. Idza tadayantum bidainin 282, 283. Kemudian setelah itu lillahi ma fis samawati ya. 284, 285, 286 selesai. Ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. 286. Jadi ini kita kalau mau dibaca dipercepat ya selesai. Tapi kita pelan-pelan yang penting paham. Wa in kana dzu usratin, apabila ada orang yang tidak mampu. Dzu usratu ay gharimun dzu usrah. Orang yang punya hutang, gharim ya.
si dain kalaunya dain atau horim punya hutang, udah waktunya bayar jatuh tempo tapi belum bisa bayar, namanya dzu'usrah. Ya, jatuh tempo tapi dia belum bisa bayar. Nah ini bagaimana tindakan si madin, si orang yang dihutangi, yang punya duit? Apakah memaksa? Ya. Apakah dia mengerahkan anak buahnya, debt collector training? Paksa. Allah mengajarkan di sini lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an mengatakan fanaziratun ila maisarah. Maka wajib fanaziratun tu ay alaikum ta'khiruhu. Harus ditakhir, ditunda. Wajib kalian untuk memberi kesempatan ila maisarah sampai dia mampu. Jadi enggak boleh dipaksa. Kasih kesempatan supaya dia bisa membayar. Dan ketika memberi kesempatan ditunda satu bulan lagi misalnya, tidak boleh ada. Kalau kemarin kan dalam bab riba itu riba apa namanya? Riba nasai. Ditunda satu bulan lagi boleh ditunda, tapi ada konsekuensi. Kamu bayar lagi bunga. Saya tunda, punya hutang 1 juta karena belum bisa bayar, ditunda nanti 1 bulan lagi. Ya enggak apa-apa, tambah 200. Nah, itu namanya riba apa? Riba nasi'ah. Enggak boleh. Panaziratun ila maisarah. Boleh dibaca dari sisi lugot ya, maisurah. Maksudnya maisarate ay waqta yusrin. Sampai dia posisinya apa, bisa membayar waktu mudah, waktu gampang. Karena belum panen misalnya, ya tunggu sampai maisar. Karena belum gajian misalnya, ada waktunya. Kan dunia ini isinya dua, dimensi ruang dan dimensi waktu. Jadi artinya orang yang punya uang, orang yang mampu, yang kaya, ketika dia memberikan hutangan, membantu orang lain, ya jangan kejam-kejam teuing. Nagihnya itu jangan kejam. Belum mampu, ya tunda. Cuma dari sisi mana dilihat dzu'usrah? Nah ini yang jadi dalam fikih nih. Orang itu disebut dzu'usrah apa cuma ngaku-ngaku aja? Kan bisa jadi orang tuh ngaku-ngaku belum punya uang gitu, padahal bohong, padahal di bank tabungannya banyak. Kan bisa jadi. Ya. Dari mana ketahuan bahwa dia itu dzu'usrah? Haitsu kana tsabitan asruhu bil bayyina. Satu, ada saksi. Ada bukti. Ya. Rumahnya juga kayak gitu, ya kendaraan nggak punya, kendaraan juga nggak kredit kene, ada bayin, ada saksi, keluarganya atau orang terkemuka di situ ada Pak RT yang menjelaskan, ya itu bayinah. Au bi ikrari sahibid daini, atau dia ikrar yang menyatakan bahwa dia memang enggak bulan punya uangnya. Ikrar depan para saksi. Amma man lam yakun asruhu tsabitan bi an kana zahirul malai fa innahu yuhbasu hatta yu'adiya aw yathbutu asruhu aw yamut. Tapi kalau orang itu memang kelihatan kayaknya ada mampu tapi enggak mau bayar, nah itu baru si
apa si Madin melakukan tindakan. Orang yang kayak gitu bisa dihukum di penjara fa'inau yuhbasu. Tapi kalau utangnya cuma 100-200 ribu mah ya tegudulah. Ini dua utangnya ratusan juta, miliaran gitu. Padahal dia mampu bayar tapi tidak mau bayar. Makanya itu kalau dalam nanti di ayat setelahnya itu menjelaskan kalau ada muamalah yang berkaitan dengan hutang piutang harus dicatat. Ya. Harus tercatat. Kalau dananya besar ya harus pakai apa? Tenaga yang disebut dengan notaris. Nanti dalam ayat selanjutnya ada nanti. Pakai notaris. Jadi gitu, ya, adab-adaban hutang piutang. Apabila ada orang belum mampu bayar, udah jelas memang miskinnya, melaratnya, ada tanda-tanda, ada korena, ada saksi, ada bukti, ya maka diberi kesempatan untuk ditunda pembayaran hutangnya sampai dia mampu. Cuma di sini kata Allah wa anta shaddaqu khairul lakum. Dan kamu sedekah itu lebih baik. Sedekah itu maksudnya apa? Bil ibro. Bebaskan hutangnya, bebaskan. Dah suruh bayar enggak mungkin bayar, dah miskin dia melarat. Ya. Yang bagus apa dibebas? Ya, dibebaskan. In kuntum ta'lamun annahu khairun faf'alu. Kalau kamu tahu ya kerjakan itu. Pahalanya gede. Membebaskan orang yang punya hutang. Dalam hadis man anzara mu'siran, barang siapa yang menunda pembayaran hutang orang yang melarat. Dia tidak mampu, kemudian ya dikasih kesempatan untuk menunda pembayaran. Awal doa anhu atau membebaskannya disodakohkan. Azallahullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Maka Allah akan menaunginya pada naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada perlindungan, pengayoman. Selamat orang-orang yang banyak dihutangi orang lain, kemudian sebelum meninggal dibebasin aja udah. Hutang si Anu bebas, hutang si Pulan bebas, hutang si Pulan bebas. Jadi ahli waris gak usah nagih. Udah saya bebaskan tuh si Anu 1 juta, si Anu 2 juta, si Anu 500, si Anu 10 juta, loba duitnya di luar teh. Kemudian dia wasiat ke ahli waris, kalau saya meninggal itu bebaskan semua, ya, jangan ditagih. Wah itu bagus, khairul lakum, ya. Dia ada dalam perlindungan Allah nanti di yaumil qiyamah. Jadi muamalah hablun minan nas itu bisa menjadikan apa ladang pahala. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ini ayat 281 tadi saya jelaskan adalah ayat terakhir diturunkan. Setelah ayat ini tidak ada ayat lagi yang turun. Itu ada al yawma akmaltu lakum gimana? Katanya ayat yang terakhir turun al-yawma akmaltu lakum. Ayat yang pertama turun 5 ayat dari surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kita dengar itu ayat yang terakhir turun ayat mana? Al-yawma akmaltu lakum. Qaul yang arjah, qaul yang paling rajih dari semua pendapatnya para ulama ahli tafsir, ya, al-mufassirin, qaul yang paling kuat itu adalah
Ayat yang terakhir turun wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ayat yang ke-281 dari surah Al-Baqarah. Nabi ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum itu diturunkan di mana? Ketika hajatul wada kan di Arafah. Kemudian Nabi setelah haji pulang lagi enggak? Pulang. Nabi wafat di mana? Di Madinah. Nah, ketika akhir-akhir hayat beliau itu masih ada ayat yang turun. Ya. Ketika pulang dari hajatul wada itu masih ada ayat yang turun. Lah kalau disebut al-yauma akmaltu lakum dinakum itu maksudnya bagaimana akhir ayat diturunkan? Itu kan menurut sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun adalah al-yauma akmaltu lakum. Maksudnya yang berkaitan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah sudah selesai. Itu kan surah Al-Maidah. Ketika menjelaskan hurrimat alaikumul maitah itu, hurrimat alaikumul. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang al-ahkam selesai. Al-yauma akmaltu lakum. Ya. Itu menurut keterangan para ulama seperti itu. Jadi hadhil ayah akhirul Quran nuzulan kama qala Ibnu Abbas. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itu adalah ayat terakhir yang diturunkan sebagaimana pendapat sahabat Ibnu Abbas. Paling kuat ini. Ya. Kalau tafsir Al-Qur'an Ibnu Abbas paling kuat. Sebagaimana ketika beliau menafsiri Ashabul Kahfi, ya. Ada yang mengatakan salah satu rabihum kalbuhum wa yaquluna khamsatun wa sadisum kalbum rajman bil ghaib. Wayaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Kata sahabat Ibnu Abbas, ana minal qalil. Jadi ashabul kami jumlahnya sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jadi menurut pendapat sahabat Ibnu Abbas dan dikuatkan oleh pendapat para ahli tafsir, jadi qaul yang arjah wattaqu yauman adalah ayat yang terakhir diturunkan. Nah, kemudian diletakkan di posisi 281 ini sebagaimana yang diperintahkan Jibril kepada Rasulullah, ya, diletakkan di ala rasi mi'atin wa thamanin ayah. Setelah menjelaskan riba, sedekah, infak sedekah, ya, tata caranya dan lain sebagainya, kemudian menjelaskan riba. Setelah riba wattaqu yauman. Nah, berarti sisanya ada 5 ayat nih, sebab Al-Baqarah itu ada 286. Berarti masih 5 ayat di belakang. Maknanya wattaqu yauman dan takutlah kalian akan hari yaum. Yaum itu mas apa zorof. Takutlah kalian kepada hari. Sebetulnya nafsul yaum itu bukan barang yang ditakutkan loh ya. Sebab dia zorof. Masa takut sama hari? Takut sama bulan? Ya. Enggak. Yang dimaksud bukan yaumnya tapi kandungan yang ada pada hari itu. Paham ya? Takut sama malam Jumat kliwon, tambahin kliwon lagi. Apakah nafsul lailahnya? Bukan. Karena menurut cerita ini, menurut cerita kita juga cenah-cenah tuh. Cenah lamun malam Jumat kliwon lewat di dia teh serem. Akhirnya kamu takut. Takutnya takut sama malamnya apa takut sama sesuatu yang ada di situ? Sesuatu yang belum pukul nih. Cuma cerita, coba kamu cerita sama anak-anak yang baru-baru itu. Kamu kalau malam jangan ke sana. Ceritain yang serem-serem. Ada ular segede gajah. Kalau malam sana, ada setan, jurik, macam-macam diceritakan. Akhirnya timbul takut kan?
nggak berani ke sana. Nah, sebetulnya yang ditakutkan tuh apa? Ada santri malam-malam pengen buang hajat nggak berani keluar, takut katanya. Takut apa? Ya, takut setan. Emang pernah lihat? Takut memedih. Cuma rasa takut, ya itu aja. Karena rasa apa? Raibah ada dalam hatinya itu. Ada raibah. Jadi yang ditakutkan apanya sebetulnya? Takut kepada sesuatu yang belum pernah dia lihat, yang masih katanya cenah-cenah teh ya. Gitu kan ya? Kalau ada macan takut wajar lah. Namun kamu gak berani keluar, ada macan tuh liali gitu. Pantas gak? Takut sama barang yang gak kelihatan. Ini takut sama barang yang gak kelihatan. Kayaknya gak lucu kayaknya. Tapi yang dimaksudkan di sini wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah. Hari apa itu? Yaumul qiyamah. Ada enggak? Ada. Yakin, yakin karena termasuk rukun iman. Wabil yaumil akhir. Rukun iman yang kelima harus percaya dengan hari akhir. Akan dikembalikan. Jadi kita ini akan kembali. Berarti kalau kembali itu kan pulang. Berarti pulang itu ke rumah apa ke rumah orang? Saya tanya, kalau kamu pulang itu ke rumah siapa? Ke rumah sendiri apa ke rumah orang? Nah, berarti turja'una kalian dikembalikan. Berarti kita asalnya di mana? Asalnya di mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik ke asal. Kita sekarang lagi musafir nih, lagi pergi, lagi nyaba. Ya, kan kembali nanti. Bawa bekal yang banyak. Bekal akhirat. Ad-dunya mazru'atul akhir. Takutlah kamu akan hari di mana kalian akan dikembalikan. Boleh turja'una bil bina lil maful, boleh lil fa'il. Tarji'una ay tashiruna. Fihi ilallah ayyamul qiyamah. Thumma tuwaffa kullu nafsin. Kemudian setiap jiwa, setiap orang akan diberikan. Diberikan apa? Jaza'a ma kasabat. Balasan apa yang dia kerjakan waktu di dunia. Min khairin wa syarrin. In khairan fa khairun. Wa in syarran fa syarrun. Apa yang dia kerjakan di dunia nanti akan dibalas ya. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Akan diberikan balasannya. Ya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wa hum la yudzlamun, dan mereka tidak dianiaya. Maksudnya tidak dikurangi, kebaikannya tidak dikurangi, amal jahatnya tidak ditambah. Adil ya. Tidak ada kezaliman di sana. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat paling panjang nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Atwalu ayil Quran disebut. Ayat Al-Quran yang paling panjang ini. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Amanu kang iman sapa ladina idza tadayantum ing dalam nalikane muamalah utang-utangan atau muamalah transaksi lah bahasana. Sapa sira kabeh ta'amaltum tegese gawe muamalah sapa sira kabeh bidainin kalawan nganggo utang. Nah ini bicara tentang muamalah. Bisalami kasalamin koyo akad salam. Asalam teh pesan, pesan barang. Itu kan utang. Wa qardin lan qarad, utang duit. Kalau bahasa kita minjem duit, sebetulnya bukan minjem itu. Sebab duit enggak bisa dipinjem, yang kembali beda. Beda enggak yang kembali? Kamu pinjam uang 100, nanti minggu depan dibayar. Minggu depan dibayar 100. Sama enggak yang 100 sekarang sama yang kemarin?
Beda kan? Beda nomornya, beda. Kalau sama itu juga berarti kamu enggak pakai uangnya itu. Iya kan? Pinjam dia 100, simpen weh di lemari. Nanti udah seminggu pulangin lagi, ini saya kemarin saya pinjam uang. Pakai apaan pinjam duit? Pakai tatakan doang. Bukan pinjam sebetulnya, qarad. Ada qarad, ada qirad. Ya, kalau qirad itu marobati. Bahasa Madinah itu, Malik itu mudorobah. Mudorobah, murobahah, mudorobah. Wa qardin lan utang. Utang duit. Ila ajalin maring mongso tempo musaman kang den arani maklumin tegese kang den weruhi paktubuhu mongko nulisono sira kabeh ing den. Istitakon krono digawe jaminan, digawe kepercayaan. Wadapanan korono nolak lin nazai maring perselisihan, persulayaan. Ini perintah tulis-menulis. Kalau kalian bermuamalah dengan cara utang, bidainin. Muamalah itu minjem duit, catet. Bukan minjem, tapi ngebon, catet. Beli tapi ngutang, ada nggak beli ngutang? Banyak. Catat, beli apa? Pak tubuh, ya harus ditulis, catat. Berarti harus bisa apa? Bisa nulis, harus bisa nulis. Kalau nggak bisa nulis gimana nulis? Nandain, ya. Harus bisa nulis, makanya wajib mengaji, belajar tuh, baca tulis. Wal yaktub lan becik nulis kita badaini ing catatan utang. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh sapa katibun katib. Bukan katib surya nih, awas. Sopo katibun wong kang nulis oleh nulis bil adli kelawan bener ay bil haqi tegese kelawan bener pi kitabatihi ing dalam tulisannya si katib layazidora nambai sopo katib fil mali ing dalam harta wala ajailan tempo mangsa waktu walayan kusu lan orang ngurangi sopo katib. Wal yaktub bainakum katibun, si katib yang nulis. Kalau dananya besar pakai katib lah. Kalau di 100 ribu masa pakai katib? Katib itu bisa jadi notaris atau anak buah, dia punya kasir anak buah. Katib tercatat supaya apa? Jadi pegangan. Istithaq tadi, istithaq itu asalnya istiwthaq. Istitsaq jadi kepercayaan, jadi pedoman. Kemudian apa lagi? Untuk mengurangi perselisihan, nanti jadi ribut. Yang satu bilang udah bayar, yang satu bilang belum. Kan ribut. Gue seneng harus bayar, iraha, wah jadi gandeng, Pak. Tapi kalau ada catatannya, tuh catatannya ada. Tulisannya belum bayar, ada. Harus tercatat, ya. Kayak modal nabung walaupun sedikit, utang sedikit catat. Kayak modal nabung nih, nabung baru dak, misalnya sekolah, nabung itu gurunya harus langsung catat. Nggak banyak cuma 1.000 perak, catat. Kalau nggak dicatat nanti lupa, langsung catat tadi itu. Ini 1.000 sehari, kalau 100 hari udah 100.000. Kalau 6 tahun coba sejak seusia dari usia MI kelas 1 sampai kelas 6 nabung enggak diambil-ambil. Berapa gede, benar? Ya. Komo 5.000 mah
catet. Kadang-kadang orang itu nggak dicatet, ya, dicatet dan uangnya juga diamankan, tabung diamankan, dicatet, uangnya dipakai. Nanti giliran mau apa? Diambil bingung sendiri. Jadi itu yadu amanah. Kalau tabungan tuh yadu amanah. Kadeknya yang nyimpan uang tabungan itu yadu amanah. Cuma tugasnya mencatat dan menyimpan uang. Ya. Bainakum katibun bil adli, dengan cara adil, cara baik, cara benar, tidak mengurangi, tidak menambah. Walaya balan ojo nyegah, yam tani' tegese nyegah. Laknya lah nafi nih, ojo. Walaya balan ojo nyegah sopo katibun wongkang nulis, si katib. Min ayak tuba saking yanto nulis sopo katib, jidha du'ya ing dalam nalikan eden ajak atau disuruh. Diajak sopo si katib ilaiha maring kitabah. Enggak boleh menolak nih si katib, ya, sekretaris atau eta karyawan yang bagian tulis menulis, enggak boleh nolak kalau disuruh mencatat. Atau notaris, kama allamahu kaya oleh ngawulang atau ngawuruk ing katib sopo Allahu Gusti Allah. Aipadolahu tegese ngutama akan sopo Allah ing katib bil kitabati kelawan nulis. Fala yabkhol mongko ojo medit sopo katib biha kelawan kitabah. Jadi ada ilmu yang memang ilmu khusus, ya. Ilmu apa namanya itu? Ilmu pembukuan, ya. Manajemen organisasi termasuk pembukuan, ilmu yang berkaitan dengan niaga, ya. Ilmu apa namanya sih? Manajemen apa? Di sini ada yang kuliahnya, si Ita, siapa teh? Ah? Orang Ciberem teh sah? Ah? Nya? Kuliah bagian apa sih, jurusan apa, si siapa tadi kemarin sok bagian media saya kemarin, Sarbini, kuliah di mana, kuliah akuntan, ya itu bagian itu akuntan. Ada ilmunya. Ini kama alamahullah, seperti yang telah diajarkan oleh Allah. Artinya apa? Allah memberikan fadl, keutamaan kepada dia bil kitabah. Kitabah itu jangan diartikan nulis pakai pulpen, pakai buku, termasuk komputer. Kan enggak semua lihai. Bisa ngetik mah. Cuman gak bisa dia bikin apa namanya gambar di Photoshop, belum tentu bisa, di Corel gitu kan. Tapi kalau belajar bisa lah, yang penting standarnya udah punya dia. Excel, cara ngetikan beda-beda tuh. Ya. Itu kan kalau yang sudah lihai, sudah bisa, enak, cepet. Nah ketika dia suruh mencatat, kasir tuh harus bisa komputer loh, ya. Itu ilmu sendiri, artinya belajar ilmu gitu teh bukan bid'ah. Mau cina ilmu itu teh bid'ah. Kan ini ada ayatnya, kama allamahul Allah. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama allamahul Allah. Berarti ilmunya dari siapa? Allah, ilmu tulis-menulis tuh, ya. Termasuk ilmu apa? Metodologi dakwah, terus ilmu juga, ilmu apa itu, pembuat berita apa namanya, wartawan, ya,
itu kan juga ada ilmunya sendiri, cara menulis, cara merangkai kata, ada itu, ada pelajaran sendiri. Nah di sini yang kaitannya dengan hutang piutang muamalah, ada katib yang memang tugasnya itu notaris. Sebab ada konsekuensi hukum, hukumnya perdata. Kalau orang sudah muamalah itu hukumnya perdata, ada sendiri dari hukumnya itu teh, ilmunya. Nah kalau disuruh, diajak untuk apa, menulis, mencatat utang piutang, dia tidak boleh menolak. Wala ya'ba katibun ayak tuba kama allamahullah. Kan sekarang jadi profesi itu teh. Fala yabkhul biha, enggak boleh pelit. Jadi sama ilmu tidak boleh pelit. Ilmu apa saja? Ya. Ilmu tulis menulis, ya. Ilmu agama komo. Enggak boleh pelit. Man kata ma ilman uljima yaumal qiyamah bili jamin minan nar. Wal kafu tawi huruf kaf kama alamahu iku muta'alliqatun kang gumantungan bi ya'ba kelawan lapat ya'ba wala ya'ba kama kafnya muta'alliq sana. Maksudnya gimana? Huruf jer kan punya ta'alluq. Kama itu kan kapnya huruf jer, punya ta'aluk wa aliki zorfa wa ma dohahu bil fi'li aw ma yahtawi maknahu min fil min wasfin aw min fil'in aw wasfin. Ada di kitab Qaidul Irab tuh. Wa alaika darba wa ma dhahu bil bali aw ma yatawi mana huwa min masdarin aw wasfin aw muawali wal khulfu fi nima wa bi sayan jali wal farisi ajaza wa ibnu maliki sawabana jalmani fil masaliki. Jadi ada apa namanya ta'alluq jar majrur wal kafu muta'alliqatun tuh maksudnya gitu ya. Kama huruf jer ta'aluk kepada ya ba. Jangan si katib menolak untuk menulis. Jangan menolak seperti apa yang telah diajarkan oleh Allah. Allah nolak enggak? Kamu minta ilmu sama Allah, Allah pelit enggak sama ilmu? Allah nolak enggak? Lah kamu sudah dikasih ilmu sama Allah, disuruh nulis kok nggak mau, nolak, belaga amat gitu. Suruh menyampaikan ilmu Allah, ayat Allah, sampaikan kepada masyarakat, balighu anni walau ayat, sampaikan hadis-hadis Nabi, ilmu-ilmu agama, disuruh ngajar, suruh ngaji, kok nolak? Padahal kamu bisa, padahal punya ilmu. Lah ketika kamu cari ilmu, Allah nolak nggak diminta? Enggak, Allah kasih. Giliran kamu punya, orang minta kamu gak kasih. Tuh namanya muta'alikun biya'ba. Jangan begitu. Maka dikatakan apa di sini? Fala ya bakhal biha. Jangan pelit sama ilmu. Sebab ilmu kamu itu dari siapa? Dari yang maha tahu. Yang maha tahu siapa? Allah. Falyaktub mongko becik nulis sopo katib tani taukid nih kan tadi ya sudah disuruh nulis walyaktub katibun tuh ditambahin lagi falyaktub mongko becik nulis sopo katib takidun ikut taukid labdi tuh walyumlil lan becik macakno sopo katib ayyumli. Bacanya yumli itu. Ayyumli tegesi maca'no ngimla sopo al-katibu katib
alladzi alaikang iku tetep alladzi alladzi ing wong alaikang iku tetep ing atase alladzi alhaqu tawi utang aidainu tegese utang ngimlakkeun. Ngimlak itu ada dua ya, ada amla yumli imlaan, ada amalla yumillu, amlala yumlilu imlalan, amalla yumillu imlalan. Cuma di sini dalam Al-Qur'an wal yumlil difaku, difakul idgham. Ya, kalau di idgham wal yumilla. Imla atau imla? Dikte kalau di sini. Dibacakan. Bacakan kemudian ditulis. Dibacakan. Itu namanya imla. Bisa imla, bisa imlal. Sama mananya? Imlal, imla. Dibacakan kemudian itu ditulis. Bahasa Arabnya boleh ya. Amalla yumillu, boleh amla yumli. Imlaan. Amla yumli imla, imlaan. Imlaan ada lagi mala yamlau, itu maknanya penuh. Kalau imla'il faragh, isilah yang kosong, isilah titik-titik di bawah ini. Imla'il faragh fi kalimatin munasabah atau fi apa? Kalimat al-atiyah. Itu artinya imla'il faragh, isilah yang kosong, isilah titik-titik. Dari mala yamla' imla. Tapi kalau amla yumli maknanya apa? Membacakan imla atau dik apa nah? Dikte ya? Dikte. Nah, ada lagi millah. Millah itu agama asy-syari'ah, millata Ibrahim. Ad-din asy-syari'ah disebut millah. Kenapa disebut millah? Karena syariat itu didikte, diimla lewat malaikat Jibril. Kemudian Jibril membacakan. Maka disebut millah karena dia diimla. Millatun, millata Ibrahim hanifah. Nah, kalau di sini wal yumlil di fakul idghamnya bacanya. Wal yumlilan becik macano sapa katib alladzi wong lai kang iku tetep ing atase alladzi alaku tawi utang ada inu tegese utang li ana wa korono temen setune alladzi iku almasyhur wong kang den sekseni sapa alaihi al fayukiru mengko ngaku sapa ya si almasyhur la alaih atau alladzi boleh li alama supaya wero sapa alladzi maing utang alaihi kang wajib ingatasi aladhi. Jadi bacakan di imla supaya dia ikrar bahwa dia punya utang. Waliyat taqilan becik wadi sopo aladhi Allah ing si. Waliyat taqilan becik wadi sopo si aladhi boleh Allah ing Allah rabbahu ing pangerane aladhi pi imla ing dalam macakan aladhi. Walaya bekoslan ojo ngurangi yan kus tegese ngurangi sobola di minus saking alhaq ayal haki tegese den utang saya aning suwiji-wiji. Jadi yang membacakan imla itu si yang punya utang. Si katib nulis. Katib nulis. Utang saya 500 pak. 500. Dan cara waktu dia imla itu gak boleh bohong. Harus takut. Walaya takillah rabbah. Kadenya anu nyatat-nyatat di warung dah. Nyatat-nyatat di warung. Berapa makan bala-bala? Poho euy. Da loba teuing. 3 apa 2 nya poho? 3 apa 2? Yang diambil berapa? Yang dicatat berapa? Hah? Kau lagi salat lupa 3 rakaat apa 2? 3 2. Yang diambil berapa? 2. Kalau di warung bala-bala 3, 2, 3, 2. Yang dicatat berapa? 2 karena ikut sama sholat. Dikiaskan sama sholat.
Dikia, sama-sama lupa jadi dikiaskan sama sholat. Ihtiyatnya kalau itu tiga, ya. Ihtiyatnya berapa? Tiga. Makanya jangan lupa. Waliyatakillah rambamalaya bakasmin usai'a fa'inkana fa'inkana mungkulamonono sobwa aladhi wong si gorib nih yang punya duit sobwa aladhi wong alaikang ikutab ingatasi ladhi alaku tawi utang sobwa aladhi wong alai berarti si apa si da'in ya si gorib orang yang punya utang. Bukan yang punya duit, yang punya hutang. Pain kana mongkola mono sebuah ladi wong ayel gorim. Alaikang iku melarat i wajib ingatasi ladi alaku utawi hutang ono iku sapihan wong kang bodoh. Mubadiran tegesi wong kang mubadirakan harta. Auto ipan ataiku wong kang apes. Anili mulai saking maca akan lisi gorin karena sifat cilik au kibarin atau sifat tua. Aula yastati'u atau ora kuasa sopo si aladi ayyumilla ingin toh ngimla sopo aladi huwa yo aladi likharasin krono bisu au jahlin atau bodoh bilugati kelawan bahasa au nahwi dhalika atau sepadanya mengkono likharasin au jahlin pal yumlil waliyuhu pam yumlil mongko becik ngimla maca akan sopo waliyuhu wong kang ngurusi atau wong kang nguasani aladi ayo mutawali amrihi tegesi wong kang ngurusi wong kang nguasani perkarane aladi min walidin nyatane saking bapak wawasiyin lan wong kang den wasiati wawasiyin lan wong kang den wasiati waqayyimin lan wong kang ngurusi wamutarjimin lan ahli terjemah wong kang nerjemah bil adli kelawan bener ay bil haqi. Nah sekarang masalahnya orang yang punya utang alladhi alaihil haq si gorim orang yang punya utang si da'in fain kana alladhi alaihil haqu sapihan disebut sapi itu bodoh. Bodoh itu dalam artian apa? Dia tidak bisa menggunakan harta sebagaimana mestinya. Jadi mubadir dikasih duit 300 buat seminggu tapi baru 2 hari habis, itu safih namanya, safih filma. Jadi asafih itu dia mah yang disebut mubadir itu safih itu fi umuri dunyahu inda malik. Dalam urusan ngatur duit nggak bisa safih, walaupun dia alim. Oh, Alpia katalah, tumbuhin kosongan baca bisa, tapi megang duit nggak bisa dia. Pokoknya boros lah, mubazir, boros. Itu namanya safih itu. Bodoh dalam urusan mengatur, mengelola keuangan. Orang yang tidak bisa mengatur atau mengelola keuangan disebut apa? Safi, walaupun alim, Indah Malik. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i disebut safi itu dua-duanya fi umurid dunia wad din. Ya udah nggak bisa ngaji nggak bisa, megang duit boros, wah double sudah safi. Mending mana? Nggak mending dua-duanya. Jadi ya alim ya pintar ya. Ngajinya pintar, sekolahnya pintar, juga bisa ngatur, memanage keuangan, mengelola keuangan. Itu baru namanya Rosid, bukan si Ocit. Terus boyong Ocit mah. Nah, itu Safi yang disebut Safi apa? Mubadir yang suka mempoya-poya ya. Memubazirkan harta itu menggunakan yang tidak perlu itu namanya mubazir. Ah kalau dia enggak bisa karena safi bodoh atau dhaif atau dia apa?
lemah, nggak bisa ngimlak so, karena dia masih kecil. Masih kecil kan punya utang nih. Misalnya Aoki Barin atau sudah tuh aki-aki buka utang. Sudah dibaca nggak bisa ya. Aula yastati'u au yumilla huwa, atau dia sendiri memang nggak bisa, nggak mampu karena bisu, gabu gitu. Karena tidak bisa bacanya tuh. Fal yumlil waliyuhu, maka yang mengimla itu walinya, bapaknya yang diwasiati atau yang ngurusi atau ada mutarjim. Ke bahasa kampung yang dia enggak bisa atau bahasa yang bahasa lain yang dia enggak bisa pakai mutarjim. Bil adli. Titik. Ini ayatnya panjang ini, ayatnya panjang. Wastashhidu wastashidu lan gawiyo saksi sirokabe ashidu tegese nyaksi no sirokabe aladdaini kade macana salah deh aladdaini ngatasi utang syahidaini ing saksi loro syahidaini tegese saksi loro. Jadi syahid bimakna syahid syahidaini tegese saksi loro min rijalikum kang tetap saking pira-pira wong lanang sira kabeh ai balighil muslimina tegese pira-pira wong balek pira-pira wong muslim al ahrari pira-pira kang merdeka. Jadi ada saksi. Ini kalau uangnya gede kan kudu pakai saksi. Ya. Utang gede uangnya pakai saksi, makanya ada notaris. Siapa saksinya dalam urusan harta ma? Saksinya pertama sahida ini mirrijalikum, dua orang laki-laki dua-duanya. Ya. Sama dengan saksi akad nikah. Pertama itu. Fa illam yakuna, mongko lamun ora ono sapa sahida ini, ai sahida ini tegese saksi loro iku rajula ini wong lanang loro. Para julun mongko tawi wong lanang siji wa mro'atani lan wong wadon loro iku yashaduna nyeksane sapa rajul wa mro'atani miman saking wong tardona kang ridho kang rela sapa sira kabeh ingman minasyuhadai saking pira-pira saksi lidinihi krono agamane siman wa adalatihi lan sifat adileman. Wa ta'addudun nisa'i utawi wa wilangane pira-pira wadon, jadi dua itu. Iku li ajli antadila korono arayen tolali tansa tegese lali sopo hidahuma salah siji na imro'atani asyahadata ing saksi linaksi akli hina korono kurangi akale nisa wadabti hina lan pintere nisa. Kalau saksi tentang hutang piutang yang berkaitan dengan harta, saksinya dua, laki-laki dan laki-laki. Kalau enggak ada dua laki-laki, laki-laki satu, tapi perempuan ada, perempuan harus dua. Perempuan harus dua. Tapi kalau dalam akad nikah enggak boleh, harus laki-laki dua-duanya. Tapi kalau yang berurusan dengan harta, boleh. Kalau nggak ada laki-laki dua, satu, boleh yang kedua apa? Satu laki-laki, perempuan dua, nggak boleh perempuan satu. Kenapa perempuan harus dua? Itu tadi. Antadilla ihdahuma. Li ajli antadilla ihdahuma. Perempuan itu harus dua karena apa alasannya? Antadilla ihdahuma. Lali lupa salah satunya. Khawatir yang satu, kalau cuma satu perempuan kan banyak lupanya gitu loh. Linaksi aklihina wadobtihina, karena memang sudah karakternya begitu. Ibu-ibu itu gampang lupa, gampang lupa, apalagi suruh ngingetin jalan, diajak pergi kemana gitu. Nanti besok suruh kesana lagi bingung dia jalan itu. Linaksi aklihina, takutnya nanti lupa. Maka perempuan harus dua, yang satu lupa, yang satu ingat. Yang repot kalau dua-duanya lupa.
Linaksi akhlihina wa dhubtihina. Patudzakira monggo ngelingaken bitafifi kelawan diwaca tafif patudzkira wa tasdidilan diwaca tasdid patudzakira sapa ida huma salasi jinna imraatani adzakiratu kang eling al ukhra ing wadon kang wene annasiyata tegese kang lali. Jadi kalau ada yang lupa ada yang ingat diingatkan. Wa jumlatul adhkari utawi jumlahe wa jumlatul adhkari utawi jam jumlahe lapat kang mustaq saking adhkar jumlahe adhkar patu zakira maksudnya teh. Wa jumlatul adhkari utawi jumlah yang lapat kang mustaq saking adhkar patudha'ai patudhakiro iku mahalul illati dadi panggonane illat. Jadi patudhakiro itu jadi alasan supaya dia ingat kalau lebih dari satu, yang satu mengingatkan yang lain ayil itu dhakiro gitu. Patudhakiro ay litu dzakira supaya ngelingaken sapa ihdahuma indollat lamun lali sapa al-ukhra wada kholat lan manjing sapa al-ukhra ala dolali ngatese lali li annahu karena teman satune al-dolal iku sababuhu dari sebabe tadzakkur dari sebabe ngelingaken. Kenapa diingatkan? Ya karena lupa. Wa fi qira'atin lan ing dalam qira'at siji bi kasri in kelawan kasri lapat in syartiyatan ale rupa in syartiyah. Jadi bukan antadilla tapi in tadilla. Kalau in lebih jelas lagi. Apabila yang satu lupa diingatkan sama yang lain. Wa rabi tudzakiru lan rupa lapat tudzakiru patudzakiru idahuma istinafun iku dari istinaf jawabu iku dari jawabein. Jadi kalau dibaca mimman tardona minasyuhadai in tadilla ihdahuma fatudzakiru ihdahuma al-ukhra. Tapi kalau dibacaan antadilla ihdahuma fatudzakira mongko sebabe ngelingaken gitu bacanya maknanya itu. Jadi ilat, jadi alasan. Patudzakira mongko sebabe ngelingaken sapa hidahuma al-ukhra ing. Walaya balanojo nyegah sapa suada pira-pira saksi idama du'u ing dalam nalikane den ajak atau den jaluki sapa suhada. Ma zaidatun iku zaidah. Zaidah taukidnya mak Zaidah. Dalam Al-Quran tidak ada Zaidah, tapi Zaidah li taukid. Perhatikan, kalau ada huruf ma, ada huruf ma, ba'da idha itu Zaidah. Waharpu ma ba'da idha kul Zaidah. Idha ma Zaidah pasti. Idha ma taqaw wa amanu, idha ma taqaw wa ahsanu. Ada ma jatuh setelah apa? Setelah idha itu hukumnya apa? Zaidah. Itu kaidah. Idza ma duing dalam nalikane den jaluki atau den undang sapa suada ila tahammuli syahadati maring nanggung saksi wa da ialanakani syahada wala tasamulan ojo bosen sapa suada tamullo tegese bosen sapa suada min antak tabuhu sangen to nulisi sopo suhada ing al-haq tadi ing den ayma tegese perkoro sahitum kang nyekseni sopo sirokabe alai ngatasema minal akinya tane saking den dikatrati wukoe dalika krono ake tumibane mengkono-mengkono malu bosen. Jadi jangan bosen untuk mencatat gitu loh, ini perintah Allah ini. Ya wala tas'amu an tak tubuh jangan bosan
Saima yas'amu tu bosan. Sama dengan malayamullu bosan. Al-malal. Kalamun kodimun layamullu sama uhu. Nggak bosan dengarnya Al-Quran. Dan jangan bosan untuk mencatat. Tulis. Kenapa di sini ditandaskan seperti itu? Likathrati wuku idzalika, karena banyak terjadi, orang tuh bosan. Nah, nulis 50. Cepet. Itu kan nabung itu tabungan tuh. Tabungan dikit-dikit tuh gitu. Coba kalau nulisnya gede, 1 juta. Semangat. 1 juta nulis semangat. Tapi 500 perak. Bosan. Jangan bosan. Tulis. Sogiron iku cilik tuh kade. Sogiron iku cilik karena ono opo ma au kabiron atau iku gede. Kolilan iku kidik au kathiron atau ake. Jangan bosan walaupun itu kecil ataupun banyak, sedikit ataupun banyak. Catat ila ajali temu kemaring mangsane al haq atau ma. Ayo wata kololihi tegese waktu tempone al-haq halon iku dari hal ila ajali halon iku dari hal menalai seking antak tubuh tadi pitak tubuh yang dalam lapatak tubuh mau kecil mau gede mau banyak mau dikit catet dah gitu jangan bosen itu penyakit manusia itu kalau yang kecil-kecil nulisnya malas tuh. Kada ayatnya apa? Wala tas'amu antak tubuh. Kamu yang jaga di warung dah, catat. Jangan bosan. Ya. Barang yang masuk, barang yang keluar. Barang yang keluar enggak masuk-masuk, barang yang masuk enggak keluar-keluar. Tepayu berarti. Dalikum utai mengkono-mengkono nulisi ayat katbu tegese nulisi iku aksatu luwi adil. Ai adalu tegese liwa adil indallah ing dalam sadenge Gusti Allah wa aqwamulan luwi nulungi ai awanu manane wa aqwamulan luwi nulungi li syahadati maring persaksian ai awanu tegese luwi nulungi ila iqamati maring jumenengi syahadah li anahu karena teman sene katbu kitabah iku yudzakiruha ngelingakan opo katbu ing syahadah. Jadi kalau ada catatannya kan jelas lebih menolong. Ketika orang ngaku-ngaku, nah ini buktinya ada. Tuh. Itu yang dimaksud bahwa aku amulis li sahada wa adnalan luwi parak ay akrobu tegese luwi parak ila alla tartabu maring yen to orang mangmang sapa sira kabeh tasuku tegese mangmang sira kabeh bi qadril haqing dalam kira-kirane utang. Berapa utangnya? Enggak mangmang karena ada apa? Ada catatannya wal ajarilan tempo ne mangsa ne titik ila antakuna ingin to ono si ila antakuna ingin to tinemu ayta qa'a tegese tinemu opo tijaratun dagang hadiratun kang kontan hadir yang hadir jadi kalau kontan mah enggak usah ditulis lah. Wa fi qiraatin bin nasbi lawan diwacana subhadiratan patakunu mongko ta'ala patakunu iku naqisatan kang naqis wa semua utawi isime takunu iku dhamir rut tijarati dhamir kang balik maring tijaro ila antakuna tijaratun hadiratan kecuali kalau dagangnya tijarohnya itu yang kontan hadiroh tudiruna kang ngubengaken sapa sira kabeh ing tijaroh bainakum ing dalam antaranya sira kabeh ayat tak baduna tegese nompo sapa sira kabeh ing tijaroh wala ajalalan ora ono mangsa utang jatuh tempo wala ajal ora ono jatuh tempo atau mangsa utang iku mujud via ing dalam tijaroh. Palaisa mengkora ono iku alaikum melarat ingatasi siro kabe opo junahun dosa fi Allah tak tubuha ing dalam yenta ora nulisi sopo siro kabe ing tijaro tijaro hadiro
wal muradu tawe kang den karepakan biya kalawan tijaro iku al matjaru bondo kang den dagangi iku al matjaru bondo kang den dagangi opo fihi al. Jadi tijaro itu perdagangan, kalau barangnya namanya matjar fih. Kecuali kalau bisnisnya itu kontan, tijarotan hadiro itu maksudnya bisnisnya dagangnya secara kontan, bukan diutang. Kalau yang tijaro hadiro mah itu tidak apa-apa, falaisa alaikum junahun alla taktubuha, enggak usah ditulis enggak apa-apa. Berapa mang harganya? 50.000, tak ya saya bayar, kasih barangnya resekan. Udah selesai. Enggak usah ditulis enggak apa-apa. Kalau keperluannya untuk apa? Untuk si pembeli, ya, yang disebut dengan sahibul haq. Kalau dia memang tidak butuh, ya nggak usah. Tapi kalau urusannya, kan ada dua urusan. Satu urusan penjual, pelayan, bukan penjual, pelayan. Dia kan melayani. Yang punya barang siapa? Bosnya. Dia hanya melayani. Dia melayani kepada si pembeli dengan cara tijaroh hadiroh kontan. Ditulis enggak? Enggak usah ditulis enggak apa-apa. Tapi untuk si pelayan ini, si petugas ini dengan si pemilik toko kan harus laporan. Kalau itu mah dia harus nulis. Maka sebaiknya ditulis semua karena hubungannya dengan orang lain, kecuali punya dia sendiri. Tokonya toko dia, barangnya barang dia, duitnya duit dia. Dia semualah yang ngelayanin dia gitu. Sendiri. Ada orang belanja, ya udah, plus. Enggak usah ditulis. Dan dia mau tanggung jawab sama siapa? Dia sendiri, barang dia sendiri. Tapi kalau dia hanya petugas, pekerja, dia harus catat buat lapor kepada yang punya. Hubungannya beda lagi tuh. Muamalahnya beda lagi. Muamalahnya dia dengan si pemilik barang. Muamalah dia sebagai wakil dari pemilik barang, muamalah dia kepada si pembeli. Fahamnya? Jadi petugas itu, karyawan itu hanya sebagai wakil. Dia bukan bae. Dia hanya wakil. Si bae-nya yang punya barang. Mustarinya itu, ini sebagai wakil dari si bae. Nah, kadang-kadang kalau di pinggir jalan tuh warung-warung suka ada yang minta-minta sodako, yang proposal tuh ya. Ini bagaimana nih petugas nih? Ngasih jangan. Ya jangan, bukan uang dia. Kecuali ada izin. Izin dari si pemilik. Kamu kalau ada yang minta ke sini, ada proposal, kasih. Ini uangnya sudah ada di sini. Kasih 5.000, ada yang minta-minta, kasih berapa silakan. Ada izin. Kalau nggak ada izin nggak boleh, bukan punya dia, pahamnya. Maka yang minta nggak boleh maksa. Kadang-kadang kan maksa. Oh, kamu dagang di sini di kampung orang, pakai golok segala. Itu bukan minta, itu namanya itu ngerampok. Ya dia hanya sebagai wakil, sebagai petugas, pemilik barang beda lagi. Nah, di sini yang dimaksud tijarotan hadiroh tidak usah ditulis. Betul, memang tidak usah ditulis kalau memang itu milik pribadi. Tapi ada juga kadang-kadang yang minta bon, Pak. Yang dagang punya dia. Barang punya dia. Tidak pakai karyawan. Barang punya dia. Ada yang beli nih. Pak, beli apalah barang. 50.000, bikin bon ya Pak, ya. Tapi tulisnya 60.000, bawa duit 100.000 dia nih, disuruh sama bosnya, tolong kamu beli barang di sana, beli, nanti kasih bon, iya Pak, belilah, berapa Pak, 50.000, tulis 60.000, dia laporan sama bosnya bahwa harganya berapa, 60.000, padahal berapa? 50.000, yang 10.000 tuh ditilap. Jadi dipulangin 40.000 sama bosnya. Boleh enggak gitu?
Nah boleh. Itu bagian daripada apa? Nyolong itu mah. Ya. Nah boleh. Kade harus jujur. Laporan. Berapa harganya? 50 ribu bos. Ini uangnya. Kembaliannya. Ini bonnya. Nanti kan bosnya ngelepon sama yang punya toko. Belinya di toko mana? Toko Habib. Telepon si Habib. Ini harganya berapa? 50 ribu. Oh iya benar jujur. Kan kadang ada begitu. Benar gak? Harganya 50 ribu. Minta bikinin bon. Tapi ditulisnya berapa? 60 ribu. Karena mau nyatut dia. Sekali coba. Kalau sehari 3 kali. Kalau setiap hari. Uangnya dipakai makan buat anak istrinya. Masya Allah. Yang jujur lah. Ya yang jujur. Nanti anaknya dikasih makan yang haram. Katanya pengen jadi anak yang soleh. Jangan, jangan begitu. Harus jujur. Orang jujur insya Allah makmur. Dikit lagi, dikit lagi. Wala yudhara lan ora. Mana tadi? Wasidu lan yakseno sirokabe idha tabayatum ing dalam nalikane akad adol. Akad be sirokabe alaihi. Alaihi. Ingatase. Wasidu idha tabayatum. Wasidulan yakseno sirokabe ida tabayatum indalam nalikane akad adal sirokabe alaihi ngatase mat jarve fa'inahu mongko temen sote ashidu atau ishad iku adfaulu inolak lil ikhtilafi maring persulayaan wadha utawi ikiki wa ashidu wa malan perkoro koblau kang tetep indalam sadurungi hadha iku amrunat bin perintah sunat. Jadi perintahnya sunatnya bikin saksi tadi terus nulis itu hukumnya sunat enggak wajib. Kalau wajib nanti akadnya enggak sah. Bukan merupakan rukun, tapi hukumnya sunat supaya enggak terjadi keributan nantinya. Wala yudor lan ora den melarati. Dan bahyani sobo katibun katib wala syahidunan ora saksi ay sahibul aki degese wong kang andueni hak waman dan wong alahi kang waman lan wong wa alahi ada huanya enggak? Waman alahi hakun waman alahi ada hakunnya enggak? Hah? Waman apa itu? Waman alaihi apa? Oh. Ayso ibul haqi tegese wong kang andueni hak waman lan wong alaihi kang melarat ing atase man. Ayman alaihi hakun itu. Waman lan wong alaihi kang melarat ing atase man. Gawe melarat bitakhrifin kalawan ngerubah tulisan. Bitahrifin kalawan ngerubah tulisan awim tinain atau nyegah minas syahadati saking dari saksi awil kitabati atau nulisi awla yadurruhma atau orang bahayani ingkatib wa syahid sopon sohibul haki wongkang andueni utang bitaklifi ma kalawan maksa ingkatib wa syahid ma ing perkorola yaliku kang ora patut opoma il kitabat ing dalam nulis wa syahadat lan nyaksi lan saksi wa intab alu lan namun ngalakoni siroka be maing perkoro nuhitum kang den cegah sopo siroka be anu saking ma painahu mengkota mensetune intab alu iku fusukun fasek ay khurujun tegese metu ane to'at saking to'at lahikun kang tetemu bikum kalawan siroka be wattakulan wadiyo siroka be Allah ing Gusti Allah bi amri ing dalam perintah ya Allah wa nahi lan larangane Allah wa yu'allimukum lan ngawruk atau muruhakan ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah masaliha umurikum ing pira-pira kemaslahatane pira-pira perkara sira kabeh halon iku dadi hal muqaddaratun kang den kira-kiraken au mustanafatun atau dadi istinaf jadi wa yu'allimukum teh disebut jadi hal muqaddarah tapi oleh
Imam Sawi itu dimuskilkan. Kalau jadi hal, fi'il mudhari yang jadi hal itu enggak usah pakai wawu. Jadi kalau pakai wawu itu istinaf aja atau mustanafah. Wallahu ta'ala Gusti Allah bikulli syai'in iku alimun dzat kang ngaweruhi. Jadi ayatnya menjelaskan dan buatlah saksi bila kalian bertransaksi. Hukumnya sunat, apalagi itu yang pakai utang. Dan tidak boleh si katib dan syahid diganggu, direcoki dengan merubah tulisan ya yang menguntungkan tadi. Jadi kalau misalnya dicatat kayak tadi contohnya, ada orang belanja walaupun itu tijaratan hadiroh 50.000 tapi minta ditulis berapa? 60.000, itu enggak boleh. Jangan diikuti. Kalian jaga di toko misalnya nih, punya toko nanti jadi konglomerat. Di toko ada yang minta, "Pak, dilebihkan harganya." Di nota harganya 50.000 diminta 60. Jangan mau. Udah nulis aja sendiri gitu. Kalau kamu mau nulis aja sendiri, saya enggak mau nulis. Bahaya, berarti sama-sama dia apa? Ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kan enggak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ayatnya wala yudharru katibun wala syahid. Wa in tafalu fa innahu fusukum bikum. Kalau itu dikerjakan maka disebut fasik. Fasik itu apa? Khuruj 'ani tha'ah. Nanti dia harus minta maaf sama sahibul mal teh. "Pak, mohon maaf tuh kemarin tulis bon sengaja digituin. Wah, uangnya 10.000 ganti atau diganti, minta maaf, ganti uangnya." Karena termasuk apa? Fusukun bikum. Wattaqullahu wa ya'limukumullah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu ayat terpanjang Al-Qur'an yang terpanjang. Wa in kuntum wallahu a'lam. Rabbin fa'na bima lam tana Rabbi alimna alladhi yalqauna bifakina wa fakihalana wa tarabatila nabidina sallallahu rabbuna ala luhuril mubin ahmadal musyafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah.